cuba selami perasaan ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa. Kenapa istimewa? Satu, kerana yang pertama, mereka ini merupakan hufaz, ya, penghafaz Al-Quran. Dan yang kedua, kerana istimewanya mereka ini kerana bukan sempurna seperti yang lain. Ya. Bersama dengan Najah, ya, merupakan salah seorang yang mempunyai penyakit lumpuh otak, ya, cerebral palsy, yang menyebabkan beliau sukar untuk berjalan, menggerakkan badan, bahkan sukar untuk melakukan aktiviti secara sendiri. Manakala Kayla pula mempunyai keterbatasan dalam penglihatan. Jadi rasanya pada malam ini, ya, kita amat berbesar hati kerana kita Haji Jaya. Ya. Ya, ada kesempatan ini untuk menemui kedua orang tua mereka. Betul. Dan kepada mereka yang mengikuti kita secara live streaming di Facebook maupun di YouTube, jika ada persoalan-persoalan, bolehlah ajukan di ruangan komen. Jika kita tidak janjikan untuk kita bacakan keseluruhannya. Siapa ada rezeki malam ini tu, Haji Jaya, maksudnya pada hari ini, ya, kita akan cuba bacakan. Jadi, baik. Bersama saya dengan tetamu, ya. Baik. Ya, silakan perkenalkan. Okey, kita akan memperkenalkan dulu di sini ialah Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman. Assalamualaikum Najah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan juga di sini ada dua orang tua, Najah. Ada dua orang tua Najah di sini. Assalamualaikum, ayah dan ibu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Okay. Kita tanya khabar dulu ni, Kamalia. Ke sebelah dulu, bertanya khabar. Satu baru kita ni cerita-cerita. Ya, okay. Bersama dengan saya di sini. Assalamualaikum, Kayla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu suaranya. Kenal orang kalau yang ada melihat rancangan itu. Okey, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Bersama dengan ayah dan juga ibu Kayla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapa Sabhan dan juga ibu Amriana. Alhamdulillah, ya. Bersama ke mana saja, ya, mereka ini pergi ditemani oleh kedua orang tua mereka. Itulah dia sokongan yang diberikan, ya, kepada anak-anak mereka untuk terus bersemangat ni, Haji Jaya. Kalau rasanya Haji Jaya, bolehkah jadi semata? Masya Allah, terus sentiasa bersemangat, ah. Betul. Ya, baik. Kita akan terus bersama pada malam ini. Di antaranya kita akan berkongsi dulu. Seperti yang ataupun kita ketahui, kita akan bersama menyelami dan mengetahui lebih lanjut mengenai dengan kondisi Najah. Jadi siapa yang boleh bercerita ni? Sama-samalah, ha? Ya, sama. Dan Kamalia, ibu Kayla dan Kayla, kita akan berkongsi bersama, ya, Kayla dan juga ibu dan ayah Kayla di sana, ya. Insya-Allah. Bersama dulu dengan keluarga di sini dan kita akan terus bersama dengan keluarga di sana. Baik. Oh, macam berada di luar negeri, ya. Baik, sebenarnya masyarakat ingin mengetahui daripada mulut orang tua mengenai dengan kondisi Najah sebenarnya. Silakan. Okay. Siapa ni? Waktunya untuk bagi tugas pagi Jaya. Yeah. Jadi kemarin saya mamanya Najah aja. Mamanya Najah. Ya, silakan. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertanyaan ini sudah banyak sekali diutarakan. Betul. Bagaimana kondisi sebenarnya dari
Naja. Jadi kami panggilnya Kakak Naja. Kakak Naja. Kakak Naja, karena Naja ini adalah anak sulung atau anak pertama kami. Dan alhamdulillah sekarang usianya sudah 12 tahun. 12 tahun. Ya. Jadi untuk bisa sampai kondisi seperti ini, Naja tuh butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Perjuangannya karena dari sejak umur 1 tahun dokter mendiagnosa Naja cerebral palsi. Lumpuh otak ya. Jadi lumpuh yang dimaksud di sini adalah ketidakmampuan sistem saraf di otaknya itu mengendalikan gerakannya, terutama untuk gerakan fungsional, seperti misalnya makan, bagaimana mengarahkan sendok, kemudian menulis, bagaimana menggerakkan motorik halus, gitu, berjalan, merangkak dan lain sebagainya. Nah, untuk dapat melakukan semua itu, kita harus banyak memberikan latihan. Jadi memberikan contoh-contoh gerakan yang bisa diingat. Nah, seperti itu model terapinya untuk anak cerebral palsi. Contoh-contoh gerakan yang mudah diingat, artinya yang bisa step-stepnya. Step-nya seperti misalnya merangkak. Merangkak itu step by step kan, kita tangan dulu, tangan bergerak ke depan baru kaki. Nah, itu dilakukan 1000 kali pengulangan. Masya Allah. Untuk bisa dia ingat merangkak itu seperti itu. Latih tubi ya. Terus menerus. Jadi menanamkan memori itu kalau untuk anak cerebral palsi karena dia tidak punya kemampuan untuk itu. Seperti itu. Jadi setelah persembahan yang dilakukan dan masyarakat melihat di Brunei, jadi ada yang bertanya untuk menjadikan Naja sebegini. Orang pun maklum bukan sesuatu yang mudah, dan ibu tadi katakan 1000 kali ya, diulang-ulang. Jadi bagaimana pula dengan penghafazan Al-Qurannya, pastinya juga akan mempunyai usaha yang begitu besar dan berterusan. Jadi ada yang bertanya apakah ayah dan ibu ni bekerja, jadi macam mana membahagikan masa dengan kerja dan juga terus memberikan perhatian kepada Naja. Kami berdua ini memang bekerja. Kebetulan saya salah satu karyawan bank syariah di Lombok. Yang mamanya Naja adalah seorang dosen atau di sini biasa disebut lecturer. Memang kalau untuk ibunya Naja, sudah ada kesepakatan kami sebenarnya. Ayah, bahwa nanti ibunya Naja ini boleh bekerja itu ketika anak-anak sedang ada di sekolah. Dan pulang sebelum anak-anak pulang sekolah. Artinya Naja bersekolah juga? Dulu Naja bersekolah. Oh. Dulu Naja bersekolah sampai kelas 3. Sampai ketika Naja harus lebih rutin terapi dan ini apa murojaah segala macam, ketemu dengan, dan kondisinya juga memang tidak memungkinkan pada waktu itu untuk dilanjutkan sekolah di sekolah pada umumnya. Dan kita sudah melihat mengenai dengan kemampuan Naja mengingat satu persatu halaman, ayat demi ayat. Dan langkah ke depan, apakah perancangan-perancangan dalam membuat satu perancangan khusus bagi Naja? Apakah untuk di terus sharing ke masyarakat-masyarakat ataupun ada mungkin ada perancangan lah maksudnya ke depan? Ada rencana-rencana ke depan ya? Iya. Siapa yang mau jawab nih? Ibunya Naja yang jawab. Iya, nanti dilengkapi ya. Iya. Jadi yang pertama kita fokus dulu seperti lihat bakatnya Naja, dia mempunyai ingatan yang kuat, mempunyai memori yang alhamdulillah itu Allah anugerahi salah satu daya ingat yang cukup baik gitu, yang baik, sangat baik bahkan menurut kami. Jadi Naja itu punya keinginan untuk melanjutkan hafalan hadisnya. Hafalan hadis. Sekarang. Hafalan hadis. Sehingga kami membuat rancangan ke depan bagaimana agar Naja bisa mewujudkan keinginannya untuk menghafal 1 juta hadis. Masya Allah. Ya, jadi
entah itu nanti itu saja kita minta pertolongan dari Allah. Seperti sekarang pertolongan itu cita-cita. Cita-cita. Jadi pertolongan Allah datang satu persatu. Misalnya Allah datangkan seorang guru dari Gaza Palestina, langsung menawarkan diri untuk membimbing Kakak Najah. Alhamdulillah. Jadi ketika kita punya niat, nah bismillah kita minta pertolongan dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rencana kami itu adalah membuat suatu metode. Metode bagaimana pendampingan orang tua kepada anaknya sehingga menghasilkan anak yang bisa menghafal Al-Quran dengan mungkin di usia dini. Nah sekarang itu yang coba kami susun. Pengalaman kami bersama Najah itu ingin kami buat suatu metode sehingga orang di luar dimanapun berada udah itu bisa, boleh bermanfaat metode bisa yang kami gunakan gitu. Jadinya kaedah-kaedah pendekatan-pendekatan yang dibuat terhadap Najah, artinya eksperimental sendirilah. Itu dapat dibukukan atau mungkin boleh di-share kepada sesiapa yang mungkin anak yang lebih kurang kondisinya yang lebih kurang ataupun sama. Jadi ianya akan bermanfaat ya. Insya Allah. Baik, kita ke Kaila dulu bersama dengan Kamalia. Ya, dan bersama dengan ibu dan bapa Kaila, ya. Kita bercakap pasal wanita wanita ni Haji Jaya. Jadi sebagai seorang wanita ya, keinginan untuk mempunyai zuriat itu ya, bagi kita itu adalah satu keistimewaan ya ibu. Jadi semasa ini kita ketahui semasa mengandungkan Kaila. Jadi adakah ibu terfikir ya untuk mendapat seorang anak yang istimewa ni ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpikir untuk mendapatkan anak spesial seperti Kaila? Sama sekali tidak pernah. Dan tak pernah pun kami bermimpi sedikit pun untuk mendapatkan anak spesial seperti Kaila. Mendapatkan Kaila pun saya terpukul sebenarnya. Sebenarnya saya terpukul dengan kondisi yang Allah berikan ujian yang Allah berikan saat itu, saya terpukul. Saya terkejut bahwa mengapa saya, ya Allah. Masya Allah. Saya menyalahkan. Saya menyalahkan Allah saat itu. Waktu sudah lahir, ya, Kaila. Saat lahir. Okay. Kenapa saya? Kenapa harus keluarga saya yang mendapat ujian besar seperti ini? Tapi di balik ujian itu, Masya Allah. Masya Allah. Banyak sekali anugerah, banyak sekali keindahan yang Allah sudah siapkan buat saya dan keluarga, seperti itu. Masya Allah. Tak pernah terfikirkan sama sekali bahwa kelak nanti Kaila akan besar, Kaila akan seperti ini, dikenal orang banyak, menjadi penghafal Al-Quran, karena di keluarga kami pun tak ada satu pun yang jadi penghafal Al-Quran. Tidak ada. Jadi bagaimana ibu sampai begini menjadikan Kaila ini seorang hafizah? Kemarin tuh secara tidak kebetulan. Karena kami pun tak pernah ada niat untuk menjadikan anak ini menjadi penghafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah rezeki itu ada buat kami. Kemarin Kaila itu hanya diperdengarkan Al-Quran itu hanya sebagai penenang jiwa, Syifa, obat. Kenapa ibu? Kenapa? Karena Kaila itu didiagnosa oleh dokter bahwa kelak akan ada pembengkakan di kepala, di belakang kepala, karena beliau mengidap glukoma. Glukoma. Seperti itu. Nah, Ananda sering menangis, kesakitan. Masa umur berapa tuh ibu? Tiga bulan. Tiga bulan kami sudah mengetahui bahwa anak kami sepertinya tidak normal karena tidak selayak seperti anak-anak biasa. Biasa di anak usia 40 hari itu sudah mulai berinteraksi dengan ayah bundanya, tapi Kaila tidak seperti itu. Mata bengkak, berair, dan Ananda tidak pernah tidur, sering kesakitan seperti itu. Makanya kita berinisiatif berdua untuk membawa ke dokter spesialis mata. Ternyata Masya Allah
Disitulah terjadinya ujian terbesar kami keluarga. Anda nari fonis saraf-saraf mata tidak berfungsi, keseluruhan dari mata pun tak berfungsi, termasuk diagnosa akan terjadi pembengkakan di belakang kepala itu. Pada saat umur 7 tahun, 7 sampai, tahun. 10 tahun 7 sampai 10 nanti tahun nanti kita lihat kata dokter besar kemungkinan kita kontrol terus akan ada pembengkakan. Pembengkakan karena mata sudah memerah dan berair. Jadi maksudnya otaknya akan membesar. Ya. Jadi kepala. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan rasa sakit itu, jadi ibu memberikan bacaan Al-Quran secara audio. Ibu? Mengambil inisiatif seperti itu karena orang bilang Al-Quran itu juga sebagai syifa. Nah seperti itu. Akhirnya qadarullah setelah kita pendengarkan terus menerus sampai di usia 7 tahun Kaila dan alhamdulillah Kaila pun dinyatakan dan mujizat Al-Quran pun terlihat di situ. Setelah kita kembali memeriksakan kondisi Kaila saat itu dan alhamdulillah dokter pun terkejut. Dokter pun merasa keajaiban terjadi pada Ananda karena kemarin beliau memvonis Ananda akan pembengkakan di kepala dan ternyata itu semua tidak ada sama sekali. Ya Allah, Masya Allah, jadi mujizat Al-Quran itu langsung nampak. Masya Allah, itulah keagungan kitab suci Al-Quran kita. Kita mengamalkan, jadi di sanalah terlihatnya sehingga Kaila pun hafal. Jadi setiap mendengar alantunan ayat-ayat suci Al-Quran, beliau tenang. Dan selain itu, Kaila pun bisa menghafal. Itu hadiah yang terbesar bagi Masya, Masya Allah, itu dia Jijaya. Kita dengarkan nampak ya di sana ya dinyatakan kalau tidak ada rawatan memang akan terus membesarlah katanya kan ibu. Jadi dengan adanya Al-Quran diamalkan ni setiap hari jadi tidak ada lagi. Masya Allah, sampai tidak ada lagi sampai ya. Sekarang kita lihat kondisi sekarang Kaila alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi mungkin satu soalan ni Haji Jaya sebelum kita beralih untuk ke hafazan ni. Jadi bagaimana ibu perancangan masa depan untuk Kaila ni? Hanya ibu apa nanya saya. Bolehlah Kaya. Jadi sebenarnya kemarin juga kita punya program ya buat Kaila setelah alhamdulillah Kaila bisa menghafal Al-Quran, maka waktu itu sejak keluar dari Hafiz Indonesia, maka kami programkan Kaila. Kita programkan waktu itu setahun mesti harus selesai 30 juz. Alhamdulillah tahun 2018 waktu itu full bisa selesai 30 juz. Kemudian program berikutnya kita mau anak ini bukan hanya menghafal karena mendengar, tapi mesti tahu apa yang dia hafal, apa yang dia baca itu hurufnya seperti apa. Nah, karena anak tunanetra ini alat baca dan tulisnya adalah menggunakan braille. Maka programnya waktu itu adalah kita program untuk bagaimana menulis dan membaca Al-Quran dengan braille. Kita programkan. Kita programkan waktu 2019. Dan alhamdulillah 2019 waktu itu Kaila selama tiga bulan. Selama 3 bulan diajari sama Ustadz di sekolahnya dia bisa membaca dan menulis. Huruf hijaiyah dengan braille dan 3 bulan sahaja. Nah, itu program yang kedua. Nah, namun kalau membaca karena benar-benar dia mengeja, jadi tidak seperti di saat dia melantunkan dengan menghafal. Jadi benar-benar dia pastikan bahwa oh ternyata mahrajnya seperti ini, tajwidnya seperti ini gitu. Nah ini sebenarnya kita punya program lagi tahun 2020 kemarin itu ya setelah Kaila bisa dengan ya, anak-anak Hafiz yang lainnya setelah bisa baca braille tajwid kemarin itu ya dimutkinkan kemudian
sampai kita mau cari sanad waktu itu ya, karena ada mau minta buat untuk disanadkan karena anaknya punya cita-cita ingin menjadi seorang dosen atau guru besar untuk para penghafal Arab. Nah itu kita dukung ke situ sampai sekarang. Jadi programnya Kayla untuk ke depan seperti itu. Namun sebelum sampai ke sana ya, karena panjang, program yang sekarang ini dia punya ingin sekali memiliki satu rumah, bukan tempat yayasan atau lembaga tahfiz, tapi adalah rumah ngaji lah istilahnya. Tapi rumah ngaji kita ini itu juga berkat kita lihat beberapa anak-anak di Indonesia atau di sekitar kami di sana adalah dari kalangan, memang kalangan di bawah. Artinya anak-anak pemulung yang masih kecil, umur 10 tahun, sudah disuruh bekerja sama ibunya untuk mencari rezeki. Mulung sampai dari itu kita mau jaring mereka, kemudian dari dini kita ajari Al-Quran. Kita mau ajari Al-Quran, sebenarnya kita sudah punya tenaga juga kemarin mensumbangsikan sumbangan sukarela untuk tenaga. Nah tempat sebenarnya tinggal memulai sebenarnya. Yeah. Nah itu kita mau jaring karena ibu orang tua mereka di saat anak-anak mereka diajak untuk mengaji, apa yang dalam pikiran mereka, tak perlulah belajar Al-Quran, mencari uang yang lebih penting. Jadi itu kita mau jaring mereka dan kita sebisa mungkin bisa menjamin hidup mereka supaya ibunya tidak menekan anaknya untuk mencari seusia dini untuk mencari uang, mencari uang, entah itu minta-minta, entah itu memulung atau seperti apa. Nah itu dengan cara itu supaya mereka bisa semangat, tidak ada halangan untuk mengapa. Itulah cita-cita yang insyaallah mudah-mudahan program udah panjang. Insyaallah apapun itu di antara mungkin saya rasa salah satu satu program tu Haji Jaya. Kita ingin menjadi ibu dosen. Dosen. Mengajarkan anak-anak di sekitar tempat tinggal ya. Kerana apa? Al-Quran boleh menjadi syafaat bagi kita nanti insya-Allah. Jika kita mempunyai anak-anak ini, istimewalah untuk ibu bapa ni Haji Jaya. Kerana ini merupakan satu tiket untuk ke syurga. Insya-Allah. Dan mungkin ya Haji Jaya. Baik. Sebelum kita terus bersama lagi Ayah Ibu Kayla dan juga Ayah Ibu Najah, kita di sini ada yang menghantarkan komen daripada Alex Jai. Katanya, Assalamualaikum. Berapa tahun Najah memerlukan masa untuk menghafaz Al-Quran? Katanya daripada Alex Jai. Alhamdulillah. Najah menghafal Al-Quran, Allah berikan kemudahan karena kesungguhannya Najah itu 10 bulan, insya Allah mungkin. 10 bulan ya? 10 bulan, 30 bulan. Ketika usia berapa tuh tadi, mana nih ada tadi yang bertanya nih? Usia? Jadi mulai intensif kita bimbing itu sejak usia 8 tahun. 8 tahun, itu sekitar bulan, mulainya bulan Februari, waktu kita mulai perdengarkan secara urut, halaman demi halaman, dan selesainya sekitar bulan, apa ya kakak? Desember. Sekitar bulan Desember, dan itu sudah Alhamdulillah ketika tutup di juz 27 waktu itu kita ulang dari juz 1, Alhamdulillah semua dibaca dengan lancar dan insyaallah tidak ada yang terlupa. Insyaallah mudah-mudahan akan berkekalan hafalannya. Amin. Uni Basirah di sini katanya, Uni Basirah ya, betul lah. Sokongan dari bapak ya, sokongan dari ibu bapak juga katanya memainkan peranan penting dalam membentuk anak-anak itu sendiri, masya Allah. Setuju, saya setuju, memang setuju. Jadi dan ada lagi? Ada lagi? Boleh. Itulah. Dari Siti Mardinah HMD katanya, apakah surah atau juzuk yang mula-mula dihafaz? Untuk siapa ni? Mungkin Kayla kita boleh tunjukkan. Apakah surah? Berdua lah. Okey. Apakah surah atau juzuk yang mula dihafaz? Apa tu Kayla? Surah
surah apa atau juzuk apa yang mula-mula sekali yang Kaila hafal? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Kalau Najah? Sama. Masya Allah. Masya Allah. Najah ayat kursi. Oh. Ya, alhamdulillah. Karena waktu itu kan Najah memang dengan kondisi yang serba memiliki keterbatasan. Jadi setiap tidur itu kata orang tua atau kata ustadz di pengajian itu untuk menjaga anak itu kita sering bacakan ayat kursi sambil ditiup ubun-ubun kepalanya menjaga menjaga anak-anak dari makhluk-makhluk yang tidak kita lihat begitu. Karena Najah kan waktu itu belum bisa berinteraksi secara baik sama orang lain gitu. Jadi kita lakukan penjagaan seperti itu. Nah, ketika saya bacakan ayatul kursi tersebut, tiba-tiba dia mengulang dengan sangat lengkap gitu. Padahal itu belum bisa bicara gitu. Jadi alhamdulillah respon ketika melihat Najah bisa menghafal ayat kursi kan cukup panjang kalau untuk anak kecil di usia 3,5 tahun yang waktu itu Najah belum bisa bicara. Itu yang pertama kali terasa itu langsung mengucap syukur. Alhamdulillah ya Allah, insya Allah nanti kalau Najah bisa menghafal, melafalkan ayatul kursi, insya Allah nanti Najah suatu saat akan bisa bicara. Itu pertama kali yang saya rasakan. Jadi ya Allah, semoga ini isyarat bahwa Najah suatu saat akan bisa bicara lancar. Seperti itu. Jadi kalau tadi Kaila ayat kursi, kenapa Bu ayat kursi Bu dihafal oleh Kaila? Sama, sama sih. Disebabkan sama dengan keluarga Najah. Nah, kita perdengarkan ayatul kursi itu karena memang kita meyakini bahwa ayatul kursi itu apa namanya, surah yang paling mujarab lah. Seperti itu. Terus saat saat Kaila mendengarkan itu, dia langsung tenang. Tenang sekali. Jadi tidak ada sama sekali perasaan gelisah, kesakitan. Dan alhamdulillah itu disitulah kita meyakini bahwa benar-benar Al-Quran itu adalah asifah. Karena saat mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, ayatul kursi, dia merasa tenang. Dan akhirnya alhamdulillah beliau hafal. Alhamdulillah, itulah dia. Sesuai dengan irama, sesuai dengan irama apa yang dia dengar, itu yang keluar. Jadi semacam alat rekam ya. Tapi itu ada kisah ya, waktu kisah itu pertama kali kita dengar Kaila buka ya suci Al-Quran. Waktu itu kita posisi kami ada di Manado. Kota Manado, Kaila ada di Makassar sama neneknya, dan neneknya menelpon buat ada sholat asar. Menelpon neneknya, ini ada orang yang mau bicara. Nah, dan ini seperti itu, ada orang yang mau bicara sama mamanya. Kita speaker, ini siapa ya, ada mau ajak atau karena dulu kami kerja mungkin ada mau join bisnis atau apalah gitu. Kedengar tiba-tiba Kaila mengaji ayatul kursi dengan iramanya Muhammad Toha versi Al-Junaid, versi anak-anaknya. Ini siapa itu, kita sampai akhirnya kita diam berdua menangis. Sorry, anak kita ya, kita sampai nggak yakin, kaget. Ini bukan di mereka ya, kan menangis berdua anak kita ya. Yang itu disitulah kita kayak Kaila memberikan suatu isyarat membuat kita hijrah. Kita hijrah. Inilah jawaban Tuhan. Ini jawaban Allah yang Allah. Dulu yang sempat, yang seakan-akan Allah pada waktu itu ya kayak ada petir. Wah, inilah jawaban. Masanya. Aku lebih tahu kalian. Rencana aku lebih indah dari apa yang kalian dulu bantah.
Betul. Ada cerita lah maksudnya di sebalik kisah itu. Itu waktu kisah yang awal itu Kayla memperdengarkan ke kita karena kami dulu misal beda tempat. Tapi tinggal. Kami sering pantau, setiap hari kami pun pantau. Jadi sejak itu memang tinggal sama nenek. Okay. Cuma setahun ya. Setahun. Alhamdulillah itulah dia Haji permulaan kepada yang bertanya tadi surah atau juzuk yang mula dihafaz. Ayatul Kursi sama. Kursi. Baik, kalau apabila disebutkan sama dengan kebetulannya, jadi ada yang menanyakan di sini daripada Karul Jafar, katanya adakah Kaila dan Najah ini ada perkalian persaudaraan dan bagaimana kedua-duanya ditemukan? secara kebetulan. Artinya Al-Quran yang menemukan. Bila tu? Iya, jadi tahun berapa tu? 2019. Iya, 2019. Ketika itu Naja pertama kali ikut di Hafiz Indonesia 2019 dan Kaila lebih dulu di Kaila 2018. Kaila ikut di program itu 2018, sedangkan aja 2019. Nah, pertama kali bertemu itu ketika Festival Hafiz Indonesia. Ketika Naja dipertemukan dengan almarhum Syekh Ali Jaber. Dan itu juga kali pertama bertemu dengan Kaila yang Masya Allah. Sebelumnya kan sudah kita lihat di tayang televisi bagaimana Kaila melantunkan Asmaul Husna dengan suara yang sangat indah Masya Allah. Pertama kali bertemu gitu. Jadi bertemu ya kata Al-Quran gitu. Karena anak seperti ini kan memang semua apa yang terjadi itu Allah yang menggerakkan hatinya. Baik. Suratan dan yang telah pun ditentukan berkat Al-Quran. Dan saya tertarik di sini satu soalan ini daripada Fuad Jainal. Katanya ya, assalamualaikumnya. Perjalanan sebelum memilih Al-Quran sebagai alternatif, apakah ada usaha-usaha lain yang dicadangkan, mungkin kedoktoran atau keluarga atau teman-teman? Maksudnya selain daripada Al-Quran, mungkin ada alternatif yang untuk Najah dulu lah ya. Untuk Najah. Mungkin ada alternatif lain katanya. Cadangan yang mungkin daripada kedoktoran atau keluarga atau teman-teman. Mungkin ada cerita di sebaliknya. Alhamdulillah. Ilmu kedokteran tetap jalan. Artinya terapi-terapi yang kami lakukan untuk Najah tetap jalan. Secara medis kami juga tetap lakukan. Buat juga. Buat Najah. Jadi sejak awal memang sejak difonis, umur 6 bulan ya, kita sejak difonis cerebral palsy itu memang tidak ada obat selain terapi kalau untuk yang ini. Belum ada obatnya. Jadi tidak ada obat selain terapi. Jadi bedanya dengan kita yang normal, otak memerintahkan. Seingat saya penjelasan dokter itu, otak memerintahkan tubuh untuk bergerak. Nah, kalau cerebral palsy, dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa melakukan gerakan fungsional itu. Jadi dia harus ditanamkan caranya. Diajarkan. Dia bergerak sendiri. Dia harus diajarkan caranya jalan itu seperti ini. Caranya berdiri itu seperti ini. Nah, itu yang dilakukan gerakan berulang-ulang sampai dia ingat fisioterapi itu. Nah, jadi dari gerakan fisik yang dibangkitkan ke otak supaya dia ingat. Kalau kita yang normal, dari otak memerintahkan ke fisik. Nah, jadi yang ini dibalik. Diajarkan caranya supaya otaknya ingat. Tapi apabila dia sudah ingat, maka ia akan boleh melakukan, menggerakkan. Boleh. Macam itu? Insya Allah. Masya Allah. Semoga dipermudahkan. Insya Allah. Nah, jadi kami pun juga selain memberikan terapi Al-Quran lah gitu ya, sebagai sifat segala macam. Tetap kami melakukan hal yang sifatnya medis. Terapi, pijit untuk Najah itu sudah. Banyak yang kita sudah lakukan. Iya, banyak. Sudah di mana tempat? Usaha-usaha. Kalau usaha yang sampai kami itu pernah tinggal di Solo 3,5 tahun. Iya. Iya.
kita tinggal terpisah? Kami tinggal terpisah dulu. Saya yang hijrah ke Solo membawa dua anak kecil. Nah, dan bapaknya stay di Lombok untuk bekerja. Jadi sebenarnya ketika itu Najah usianya berapa? Ketika pertama kali ke Solo sebenarnya tuh udah umur satu tahun kami ke Solo, dan alhamdulillah setelah mendapatkan terapi yang intensif selama 1 bulan itu progresnya terlihat hasilnya. Nah, terlihat progresnya, terus akhirnya kami prepare pulang ke rumah dulu untuk kembali lagi ke sana melanjutkan terapinya Najah. Tapi qadarullah, ketika pulang saya mendapat rezeki dari Allah, saya hamil adiknya Najah. Jadi karena takut adiknya Najah nanti akan lahir prematur dan kemungkinan akan beresiko cerebral palsy juga. Jadi selama kurang lebih 9 bulan itu saya benar-benar menjaga kandungan yang kedua. Dan terapi Najah saat itu stop. Jadi kami hanya memperdengarkan Al-Quran saja. Tapi itu pun tidak yang 24 jam. Kadang-kadang saja ketika Najah mulai sudah terlihat tidak fokus gitu, sering lihat ke sana kemari, ya kami setelkan Al-Qur'an supaya ada aktivitas, misalnya dia mendengar atau apa, daripada tidak ada suara sama sekali. Jadi kalau hening dia akan mencari-cari suara. Jadi kami menyetelkan murotal di rumah. Seperti itu. Sampai akhirnya adiknya lahir, kami tunggu usia adiknya 6 bulan baru pergi lagi ke Solo, ke Jawa Tengah itu untuk melanjutkan terapi Najah. Dan kami berjuang bersama Najah saat itu kurang lebih 3 tahun. Jadi banyak yang insya Allah yang sudah dilakukan juga, banyak biar usaha sampai sekarang pun masih. Kalau ada saran kita bawa terapi alternatif atau apapun, kita tetap ikhtiar karena ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu wajib, kita tidak boleh menyerah gitu. Itu Najah. Kalau Kaila pula, tadi ibu ada memberitahu memang sudah hilang, tidak ada. Tapi bagaimana pula dengan glukomanya tu? Adakah boleh diubati atau bagaimana ibu? Setelah dokter menyatakan bahwa glukomanya sudah tak ada dan tak terjadi pembengkakan, nah semenjak itu pula pengobatan berhenti. Karena sama sekali tidak ada tidak ada harapan lagi seperti itu. Tidak ada harapan lagi untuk bisa melihat, walaupun pencangkokan atau operasi apapun itu yang ditempuh nanti itu tidak ada seperti itu, karena semua saraf dan retina semuanya sudah rusak. Kita sempat mau coba waktu itu ada dari kantor juga sempat bawa ke Singapura. Umur berapa itu? Itu waktu yang pas Kayla 8 tahun. Ya, karena saya ingatan juga kurang. 8 tahun saya bawa, supaya boleh melihat. Ya, betul, berusaha. Dokter yang merawat waktu itu menyarankan bapak coba pikir dulu, karena ya tapi ya nggak apa-apa mencari, karena pengetahuan dan penemuan orang berbeda-beda, dokter berbeda-beda. Tapi kalau saran dari saya, histori orang seperti ini sudah tidak bisa jadi tidak diterima. Sempat juga ada yang mau mendonorkan matanya, masya Allah waktu itu ada orang. Saya pun mau. Saya pun mau ngasih satu mata saya buat anak saya. Ini juga waktu itu saya mau kasih anak saya, tapi ya dari dokter memang tidak ada bisa upaya maupun mendonor tidak bisa. Ya. Mungkin kalau diberikan donornya akan mengakibatkan mungkin penyakit lain. Dan yang paling mengejutkan kami adalah anaknya sendiri yang tidak mau. Kaila tidak mau melihat. Kenapa Kaila? Soalnya kalau Kaila melihat, Kaila takut semua hafalan-hafalan Kaila hilang. Dan Kaila juga nggak mau penglihatan Kaila penuh dengan dosa. Masya Allah. Terkesima saya sini, Haji Jaya. Ya. Baik. Ahmad Ainul Yakin.
Masya Allah. Kita terus ya. Sebelum kita mulakan hafazan. Hafazan. Katanya, adakah anak sesama cerebral palsy yang suka dengan Kak Naja? Banyak ya. Naja, alhamdulillah ya. Yang disenangi. Suka itu bukan hanya anak cerebral palsy, tapi anak yang biasa pun, terutama emak-emak, ibu-ibu. Oh, artinya disenangi ya? Ya, disenangi, gitu. Alhamdulillah. Yang cerebral palsy ya jadi idola lah ya, jadi apa namanya, jadi contoh gitu bahwa anak cerebral palsy juga bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau ketanikan baca semua ini banyaknya. Banyak. Ini Hilma, silakan kembali ya. Iya, assalamualaikum Mama Naja dan Kaila. Saya suka dengan part ini Haji Jaya. Mohon tips bagaimana caranya supaya anak dapat hafaz mutqinnah. Mohon doakan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kami, semoga dapat membimbing anak-anak kami juga. Bagaimana Ibu? Di mana dulu? Di sebelah dulu. Kaila dululah Ibu Kaila. Okey. Teruskan. Ditanya mamanya nih, mesti mama ibu yang jawab. Ya, di sana mama ngajar dan mama, artinya mama yang jawab. Oke, okay. Tipsnya ibu. Tipsnya, alhamdulillah, Kaila saat ini rutin murojaah setiap hari itu, setiap ba'da fardu satu juz, lima juz. Jadi setiap hari itu lima juz. Dan walaupun belum terbilang mutkin, tapi insya Allah kami pun terus melanjutkan murojaahnya, karena menjaga hafalan itu jauh lebih sulit dibanding menghafal Al-Quran itu sendiri. Jadi alhamdulillah saat ini Kaila pun masih rutin murojaah setiap hari satu juz ba'da fardu. Setelah itu apa ya, kita simak aja lah. Okay. Tapi sekarang saat-saat ini saya memang jujur jarang menyimak langsung seperti itu, karena saya pegang dua anak juga. Jadi adik-adiknya masih kecil, jadi masih kepegang gitu. Kalau Kaila memang kita sudah lepas karena kita sudah menganggap dia sudah mandiri, tapi ternyata dengan kita lepas murojaahnya dia tidak begitu confident, tidak terlalu bertanggung jawab dengan murojaah. Jadi itu karena tidak disimak. Jadi mesti dilihat lagi. Dia memang boleh hafal sendiri. Boleh. Sebetulnya, alhamdulillah boleh. Dia sekarang sudah bisa menggunakan Android sendiri. Jadi sudah bisa menggunakan handphone. Jadi sudah bisa main WhatsApp, YouTube. Jadi mungkin seperti itulah diulang-ulang. Fokusnya terbagi-bagi. Fokus. Okay. Jadi kalau Ibu Naja ni pula macam mana? Apa tips yang akan diberikan? Kongsi. Jadi itu sebenarnya metode yang lagi kami rancang. Bagaimana anak yang masih kita dampingi ini bisa memiliki hafalan Al-Quran yang mutqin dan menghafal Al-Quran tuh dengan mudah dan menyenangkan. Nah, itu yang lagi kita susun. Namun poin-poin yang pertama adalah kita lihat dulu umur anak yang akan kita dampingin menghafal Al-Quran. Jika anaknya masih berumur kurang dari 10 tahun, itu betul-betul hampir 60-70% tergantung di orang tua. Tergantung di orang tua ya, bukan dari anaknya. Itu yang pertama. Jadi sebagai orang tua, ketika kita sudah memiliki niat untuk mendampingi anak kita menghafal Al-Quran, kita cari waktu terbaik kita bisa berinteraksi dengan anak. Ya, jadi kita jangan lepas murojaahnya, mengulangnya tuh jangan dilepas. Jadi setiap hari harus didampingi.
Ya, jadi kita harus buat target juga. Satu hari dia harus murojaah berapa halaman satu hari. Dan targetkan halaman yang di murojaah itu harus tidak ada salah. Harus bersih. Nah, jadi kalau dari kecil kita tanamkan di anak-anak menghafal Al-Quran, memurojaah itu dengan bersih tanpa kesalahan per halaman, insya Allah ketika nanti dia selesai setoran hafalan 30 juz, itu akan memiliki hafalan yang kuat. Dan kuncinya itu adalah di pengulangan. Banyak-banyak pengulangan. Untuk dinajah yang kami lakukan itu satu halaman itu akan tertinggal tidak di murojaah ketika sudah diulang 20 hari. 20 hari. 20 hari akhirnya, satu halaman. 20 hari satu halaman berapa kali tuh? Nah, memang misal contoh. Oke. Okay. Dia Naja menghafal di halaman 1 misalnya. Halaman 1 dihafal Naja. Nah, berarti nanti di hari kedua Naja harus menghafal halaman 2. Oke. Okay. Nah, Naja harus mengulang halaman 2 dan halaman 1 tanpa ada salah. Oh. Nah, kemudian di hari ketiga Naja harus menghafal halaman 3. Nah, Naja harus murojaah juga 3 2 1. Okay. Tanpa kesalahan. Nah, begitu seterusnya sampai dapat satu juz di halaman 21. Ketika di halaman 21 Naja harus mengulang mundur 20, 19, 18, 17. Jadi selama Naja setoran hafalan tidak pernah murojaah maju. Oh. Kunci hafalan Naja mutkin halaman selalu mundur. Oh. Dan saya selalu sebutkan, sekarang ngulangin halaman 19. Naja baca dari atas ke bawah. Halaman 18, Naja baca dari atas. Halaman 17 ke belakang sampai ketemu halaman 1. Pas satu juz. Ketika di halaman 22, Naja mengulangnya berapa? 22, 20 sampai halaman 2. Halaman 1 tidak dimurojaah. Karena sudah terulang 20 kali. Masya Allah. Oh. Nah, jadi itu triknya untuk Naja. Yang itu yang kami sedang susun sekarang. Bagaimana mengaplikasikan metode itu. Gitu. Cuman alhamdulillah begini Ustaz ya. Yeah. Cara ini juga terbukti cukup efektif untuk adiknya, untuk adik-adik. Adiknya? Untuk adik-adiknya. Alhamdulillah. Cuman memang kecepatannya yang berbeda, karena itu tergantung dari masing-masing anak. Nah, kalau untuk Naja memang semangatnya yang luar biasa. Karena tidak ada aktivitas lain juga ya. Iya. Dia sudah diberikan gift ya, karunia oleh Allah. Punya ingatan yang kuat, tapi semangatnya tidak kalah dari karunia yang diberikan itu, dari karunia ingatan yang kuat itu. Jadi sama kuat usahanya Naja. Dia punya keinginan yang luar biasa kuat. Nah, kalau adik-adiknya kan enggak. Misalnya yang lain lah, tidak hanya adik-adiknya, tapi itu terbukti juga di adik-adiknya. Kalau adik-adiknya kan harus ketika mau ngaji harus dikasih tahu dulu. Harus kita kejar dulu. Akhirnya adik-adiknya sekarang proses hafazan juga. Iya, masyaallah. Ya ikut menghafal juga kakak-kakaknya. Ngelihat kakaknya kan apapun itu namanya anak kecil seperti magnet ya. Terus terinduksi setiap hari. Diinduksi terus lama-lama ngelirik juga, ngelihat juga kan sih akhirnya ikut-ikutan. Ikut. Naja juga di rumah kan ada rumah tahfiz. Sudah buka kurang lebih 3 bulan ya. Rumah sendiri. Jadi Naja berkeinginan supaya rumahnya tetap banyak anak-anak ngaji. Akhirnya kami buka rumah tahfiz di rumah. Alhamdulillah selama jalan proses 3 bulan itu sudah rata-rata anak-anak yang mengaji di situ sudah hafal 2 juz. Alhamdulillah. Ada yang 2 juz. Ada muallim lah yang ada yang kami. Ya alhamdulillah itu dia rasanya tadi cita-cita Kaila tadi. Oh, mudah-mudahan tercapai ya. Ya, cita-cita anak-anak kita ini di masa akan datang bukan sahaja di sana, tapi kita perlukan ni juga Haji Jaya. Semoga ini akan menjadi satu inspirasi, motivasi khusus kepada anak-anak kita ni di negara Brunei Darussalam. Itu yang kita ingin ambil dari mereka ini. Pengalaman-pengalaman mereka. Betul. Jadi, Haji Jaya. Baik. Kita telah pun berlalu lama ya. Kira-kira terasa.
Najah sudah di pikirannya bila mau baca, bila mau baca. Ya dan Kaila pun ya? Menanti-nanti sama Kaila. Ya. Baik, kita terus saja. Siapa yang duluan? Najah. Kaila. Kaila sebut. Kaila. Kaila, okay, okay. Kita bersama dengan Kaila. Kaila. Okay. Kaila, kita terus ya. Kaila boleh dengar ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Surah At-Taghabun. Awal surah At-Taghabun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Mungkin adik Najah boleh sambung? Sambung. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Di halaman yang keberapa tu Najah? 556. 556. Baris ke berapa tu? Baris ke berapa Najah? Baris? Baris ke... ke... empat. Satu... ya. Yeah. Betul? Haji Jaya? Ya. Yeah. Dan untuk Kamalia, ya kita mengetahui yang Najah akan cuma tahu di atas dan di bawah. Macam tu ya? Iya. Dan kalau kita tanya satu halaman ke belakang sebelumnya, artinya halaman satu, halaman satu, halaman 555. Macam tu? 555, aha. 555, ayat yang paling atas. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik. Sudahnya kagak. Apa? Terkesima saya. Sudah apa tu? Ke belakangnya tadi. Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. Masya-Allah. Ayat? Ayat ke-5. Betul. Betul. Yes. Terus ke-28. Masya-Allah. Baik. Untuk pengetahuan semua, kita tidak ada rehearsal lah. Memang spontan ni. Spontan. Jadi baik. Kita kepada Kaila lagi. Kita kepada Kaila awal surah Jumaah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم و
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Dan terus Naja, awal surah Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullahi wallahu ya'lamu innaka larasuluh وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Baik, bagi memenuhi Kamalia ya, bagi memenuhi ya, permintaan ini permintaan ni. Permintaan daripada apa namanya ni, orang yang menghantarkan komen katanya ya, jika tadinya kebetulan bersama apa namanya hafal apa tu ayat yang pertama dibacakan ialah ayat kursi. Ya. Jadi ada yang request untuk Naja membacakan ayat kursi dan katanya mudah-mudahan akan menjadi syifa kepada semua orang yang mengikuti pada malam ini. Jadi insyaAllah dengan berkat Al-Quran mudah-mudahan kepada yang apa namanya tu meniatkan mendengarkan pada malam ini mudah-mudahan ya, akan menjadi apa tu syifa kepada semuanya. Jadi kita akan bermula dulu oleh kerana ini permintaan saya ini masih ketik-ketik ya, technician ni mencari ayat surah. Ayat apa tu? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi di muka ayatul surat kursi. Berapa Ayatul Kursi di halaman halaman 40 halaman 42. Masya Allah. Lagi cepatan aja daripada saya. Ayat 255. Betul. Masya Allah betul. Lambat lagi tadi buka Quran Baji Jaya. Baik, siapa duluan? Ayat kursi. Okey. Oleh kerana kita diniatkan bacaan ini akan menjadi syifa kepada kita semua yang mendengarkan. Jadi sama-sama kita dulu beristighfar dan dimulakan dengan Naja nanti. Dan selepas Naja nanti akan diikuti dengan Khaila. Jadi tadi sama-sama istighfar. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita ini. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh mereka yang melihara Al-Quran ini akan betul-betul menjadi syifa kepada semua yang mendengarkan kita pada malam ini. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan Naja. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Sadaqallahu al-'azhim. Teruskan kepada adik Kaila. Ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَمَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sadaqallahu al-Azim. Boleh jadi pembaca Quran buka. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Mau lagi? Okey, nampaknya kita pun telah bersiaran selama satu jam. Satu jam. Tidak terasa. Jadi, sebelum tadi ibu ayah yang berbicara, dan sekarang kita akan di penghujung lah. Kita mau sendiri request daripada penonton kita yang menginginkan Naja dan Khaila yang berbicara. Jadi apa yang harus kita tanyakan kepada Naja ni? Naja. Okay. Naja. Okay. Aha, Naja. Okay, satu soalan ni sebelum kita menutup. Naja, boleh dengar Naja? Okay. Okey, boleh. Jadi Naja, kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi penghafal 1 juta hadis. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah. 1 juta hadis. Semoga apa tu beroleh, ya. Dengan cita-citanya dipermudahkan penghafalannya. Amin. Jadi kita beralih pula kepada Khaila. Mungkin ada apa tu Khaila, tips cara penghafalan Qurannya bagaimana untuk anak-anak di Brunei dari diri Khaila sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik-adik dan para sahabat Qurani, jika kalian ingin membahagiakan kedua orang tua kalian dengan cara memberikan mahkota dan jubah kebesaran untuk mereka, tipsnya ada 4. Yang pertama, luruskan niatnya karena Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu harus diawali dengan niat. Yang kedua, rajin-rajin membaca Al-Quran dan murojaah setiap hari dan mendengarkan murattal. Yang ketiga, jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati kalian. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup untuk kaum muslim dan muslimat. Dan yang terakhir, jangan lupa sholat dan berdoa kepada Allah agar ingatannya dikuatkan dalam menghafal Al-Quran. Karena sholat itu adalah tiang agama. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan apa tu Khaila, cita-citanya ada mau jadi itu penceramah enggak? Insya-Allah. Ada. Ada. Oh, ya. Alhamdulillah. Kerana mau jadi penceramah dalam bahasa Arab ya. Kan? Jadi dengan adanya ya, dengan perkongsian sebentar tadi tu Haji Jaya merupakan satu step ya, satu langkah untuk
menuju ke sana. Apapun yang kita beri, apa tu, kita doakan semoga cita-citanya ya kedua anak-anak kita ini akan terus berjaya dan memperolehi keberkatan, bukan saja untuk ibu bapa, keluarga, bahkan untuk umat Islam seluruhnya. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Baik, sebelum kita berpisah, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Najah. Terima kasih, Najah. Terima kasih. Ayah, ibu Najah, terima kasih. Mudah-mudahan sama-sama akan mendapat manfaat. Amin. Dan asbab perkongsian ini, kita akan dapat sama-sama syafaat Al-Quran. Ya. Amin. Di akhirat nanti. Dari teman kita di alam barzah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan Nur Kamalia, terima kasih ke juga kita ucapkan kepada kedua orang tua Kaila yang berada di sebelah, ya. Terima kasih. Yeah. Dan Kaila, terima kasih Kaila. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Ini merupakan satu anugerah buat kita ni, Haji Jaya, yang berada di negara Brunei Darussalam, kerana kita hanya menyaksikan di kaca television. Kali ini kita berjumpa sendiri dengan mereka. Saya bersemuka. Betul. Terima kasih juga kepada yang menjayakan rancangan kita pada malam ini, khusus kepada juruteknik yang bertugas bertungkus lumus untuk menjayakan acara kita pada malam ini, talk show bersama dengan Hufaz dari Indonesia. Dan saya Haji Jaya, Haji Mutusin, mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam barang-barang ya. Okay. Alhamdulillah.